Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yainu, yang kali ini masih tetap akan memberikan trik sulap untuk Anda ya. Kali ini saya menggunakan alat-alat biasa seperti kartu bisa didapatkan di warung-warung terdekat dengan harga yang terjangkau ya. Kalau Anda mampu beli yang terlalu mahal juga nggak apa-apa. Yang kedua adalah staples. Mungkin saya kira Anda sudah suka punya, tapi kalau nggak punya, pinjam di fotokopi sebelah ya, nggak apa-apa. Dan yang ketiga adalah uang kertas, uang 1.000 juga nggak apa-apa. Tapi yang lebih keren uang 100, bukan 100.000, 100 rupiah, karena sudah langka ya. Oke, langsung saja, nggak perlu berlama-lama lagi, saksikan videonya berikut ini. Oke teman-teman, seperti yang saya sebutkan di depan tadi, di sini saya akan bermain sulap menggunakan alat-alat ini, staples, uang dan kartu. Oke, kartu biasa. Tetapi dalam permainan ini saya hanya menggunakan 2 lembar kartu. Saya akan tunjukkan kartunya, 2 lembar kartu ini. Kartu ini dan kartu ini. Oke. Dan permainan seperti apa? Di sini saya akan menyelipkan uang di antara kartu-kartu ini seperti ini, sehingga uang terjepit di antara 2 kartu posisi seperti ini dan seperti ini. Dan di sini kemudian saya akan men-staples uang dan kartu seperti ini, sehingga sekarang posisi uang dan kartu dalam keadaan terstaples dan tampak dari depan. Anda bisa melihatnya, uang dan kartu dalam keadaan terstaples seperti ini ya. Dan sulapnya seperti apa? Di sini saya akan menarik uang secara paksa seperti ini, dan tanpa diduga-duga uang tidak lecet sedikit pun, tidak sobek sedikit pun. Dan lebih kerennya lagi, kartu masih dalam keadaan terstaples. Oke penonton, di sini saya akan menunjukkan rahasianya kepada Anda. Sebenarnya kartu Jack Diamond atau Jack Palsu ini terdapat 2 lembar, dan kartu 5 keriting dan Jack Diamond ini sebelumnya sudah saya staples. Dan rahasia yang ketiga adalah sebenarnya staples dalam keadaan kosong atau isi sudah saya ambil sebelumnya ya. Oke, 3 rahasia tadi. Kemudian permainan seperti ini. Letakkan kartu yang telah di staples urutan kedua dan kartu yang tadi double di urutan pertama. Ambil kartu seperti ini, usahakan kartu jangan terlihat double yang ini ditekuk atau gimana. Sepintar-pintarnya Anda, kalau saya seperti ini, majukan yang depan sedikit sambil ditekuk seperti ini. Seperti ini sehingga kartu terlihat biasa. Atau yang lebih kerennya lagi, ambil seperti ini dan ambil seperti ini, maaf, ambil seperti ini dan ambil seperti ini dengan sangat cepat, sehingga tidak akan terlihat kartu yang staples ini. Kemudian tunjukkan kepada penonton seperti ini. Kalau yang lebih amannya lagi, langsung ambil 2 seperti ini, seperti ini, ambil 2 seperti ini, maaf, dan tunjukkan waktu menunjukkan seperti ini. Saya ulangi lagi, waktu menunjukkan penonton yang paling aman adalah ambil 2 lembar, langsung 2 lembar dan tunjukkan seperti ini. Jadi itu paling aman, kalau menurut saya paling aman. Kalau Anda sangat-sangat hobi, tunjukkan saja seperti ini. Dan setelah itu waktu sudah menunjukkan, selipkan uang di tengah-tengah seperti ini dan staples. Yang paling keren ini, yang paling keren. Waktu men-staples seperti ini, suara staples terdengar dan penonton mengira bahwa uang dan kartu sudah dalam keadaan terstaples, sehingga sangat-sangat terlihat sulapnya. Cetek gitu.
kemudian ambil kartu, tunjukkan kepada penonton bahwa kartu dan uang telah terstatus. Waktu membalikan seperti ini, ambil kartu seperti ini, serapi mungkin. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah sulap ini tidak bisa ditunjukkan atau tidak bisa dimainkan apabila ada penonton dari samping dan dari belakang. Oke, ingat. Tidak bisa ditunjukkan apabila ada penonton dari samping dan dari belakang. Oke ya. Tunjukkan kepada sudutnya, lalu ambil uangnya. Waktu mengambil juga. Sebisa mungkin terdengar suara seperti ini. Sepintar-pintarnya ya, tapi jangan sampai melepuh seperti itu sehingga terdengar ilusi telinga bahwa uang diambil secara paksa dan uang tidak robek atau tidak bolong sedikit pun, kartu juga masih terstatus. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya sulapnya seperti tadi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan apabila Anda berkenan, please like, comment, dan share video ini. Dan sampai di sini. Bye.